Dari ajang olahraga angkat besi, pemirsa, lifter tangguh Lisa Setiawati harus gagal membawa pulang emas karena kandas di poin akhir. Dan kegagalan ini membuat Lisa tak berhenti menangis usai pertandingan. Lifter tangguh Indonesia Lisa Setiawati berupaya tampil maksimal di ajang SEA Games 2019. Awalnya Lisa gagal di angkatan 71 kg, angkatan snatch. Hingga ia pun harus merubah strategi pada angkatan clean and jerk. Dan hasilnya Lisa terpaut poin sedikit dari kontingen Vietnam yakni Vong Thi Huyen. Usai pertandingan Lisa tak henti-hentinya menangis karena kecewa tergelincir di kesempatan akhir dan hanya membawa medali perak untuk Indonesia. Kemenpora Zainuddin Amali yang datang bersama dengan atlet senior Eko Yuli berupaya menenangkan Lisa agar bisa menerima hasil dari pertandingan di olahraga angkat besi.